ada sesuatu yang di luar dugaan, yang selama ini yang menjadi kerinduan dan yang selalu dirindukan. Dan hari ini mereka telah melihat hal itu. Jadi supaya apa yang sudah mereka lihat itu ya dapat terus mereka nikmati. Karena buah dari orang pertama ini akan berlipat ganda ketika orang pertama ini sungguh-sungguh menjadi bibit yang baik. Mungkin dari orang pertama ini, suatu ketika juga siapa tahu mereka bisa berproses diri, bisa seperti dan yang lain-lainnya, bisa menikmati dunia yang lain kan? Sehingga warna-warna yang tercipta itu, ya artinya kita menjadi manusia pencipta perubahan ya. Oke.